Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Dawn of Man bersama gue di sini Jonochi. Ya, kurang lebih sejauh ini kita sudah mencapai zaman metal pertama yaitu tembaga. Dan ini kita lihat si apa siapa ini? Susah mati dipencet klik. Banikal lagi ini dia lagi menempah metal dari bahan mentah menjadi batangan-batangan metal. Terus di sini ada Girek. Dia lagi bikin batu arang ya, charcoal. Arang itu untuk bahan-bahan untuk melelehkan bahan mentah atau nanti untuk menempah dari bahan batangan menjadi apa? Senjata-senjata metal ini. Dan di sini kita lihat ada beberapa dogi, ada kambing kita juga. Ini ada domba yang sudah siap untuk dicukur bulunya. Ini ada makam besar kita. Dan ada beberapa yang lagi berziarah. Kita nggak usah ganggu, biarkan mereka. Oke, okay, so. Ini juga nih, ladang-ladang kita sudah siap panen. Dan sepertinya progres selanjutnya kita akan mengupgrade ini nih. Apa sih? Storage kita sudah mulai penuh-penuh ya. Kayaknya kita bikin dulu aja satu, baru kita upgrade nanti. Storage hut-nya kita taruh mana ya? Mana ya? Bagusnya. Kayaknya di sini boleh sih. Ini pintunya 2 apa 1? Oh, pintunya 2, jadi ngadep sini juga nggak apa-apa sih. Oke, satu di situ. Setelah ini jadi, nanti kita ini ada beberapa arangnya nih, udah jadi nih charcoal. Tetap keren juga ya. Detailnya gua demen banget sama game ini, detailnya keren. Nah, ini ada daging, kulit. Oh ya, kita ini udah ada 34 knowledge dan sepertinya apa yang mau kita upgrade? Penjinakan apa? Keledai atau ngambil roda biar orang apa rakyat kita itu nggak usah ngedorong-dorong lagi atau langsung ngambil ke zaman perunggu. Jadi dari tembaga, perunggu, lalu ke besi. Dan kayaknya nggak apa-apa sih kita unlock ke zaman perunggu. Terus kita unlock stone carving. Wah, tapi gue pengen juga nih masonry nih. Jadi tembok kita jadi batu. Tinggal 14 stone carving. Got it. Megalithism, stone carving kayaknya. Oke lah, nggak apa-apa kita ambil itu. Karena ini rakyat kita udah mulai ada yang sedih-sedih. Kurang mereka butuh sesembahan, spiritual, statue, stone circle. Wah, butuh 6 batunya. Kalau ini bagus nih taruh di tengah kota nih. Taruh di kita cepetin dulu gamenya biar cepet jadi itu storage kita. Dan karena batu nih udah nggak dibutuhkan lagi sepertinya. Masih dibutuhkan nggak sih batu nih? Oh, masih ya. Bukan batu, maksud gua api unggun ini di tengah nih kayaknya ya masih dibutuhkan. Oh, ini aja nih wood pile ini kita pecah dan kita pindahkan ke storage. Wood pile kita pindahkan ke sini. Makan tempat kan di tengah. Ini juga rock pile-nya kita pecah dan kita pindahkan ke storage rock pile. Ke sini. Nah,
Jadi di sini di tengah-tengah kita bisa bikin spiritual statue. Statue. Keren banget, kampret. Oke, kita taruh di sini dan ini storage kita yang keempat sudah jadi. Tapi coba kita lihat. Animal has gone extinct. Cave bear, Dyson. Wow. Banyak hewan-hewan yang punah ternyata. Kita upgrade yang ini, storage hut. Tenda juga butuh di upgrade. Ini kita upgrade satu. Dan di sini kita tutup penyimpanan makanannya. Sepertinya kita butuh juga nih. Penyimpanan makanan kita udah penuh ya. Sepertinya gue bikin satu lagi juga di sini. Storage granary-nya nih. Penyimpanan makanan kita penuh. Kaya banget. Taruh sini. Tap. Tap, mantap. Lumpur kita banyak. Oke lah, jadi nggak jadi masalah. Megaloceros juga punah. Terus cave lion, wah banyak, jadi banyak yang punah gini. Kita memasuki musim dingin sepertinya dan tidak ada yang bisa kita buru karena udah pada punah. Oh ya, kita ini udah bisa menjinakkan sapi ya. Mana ya sapi, sapi. Nah, ini dia nih. Ada tiga sepertinya sapi. Young male. Young female, mantap. Young male, aduh kok cowok sih. Tentu butuh yang cewek karena cewek lebih menghasilkan susu. Ya kan? Oh, ini ada lagi. Oke. Oke, jadi ada 6. Young male. Ah, female-nya cuma satu ya. Oh, ternyata banyak juga nih sapi. Aduh. Ini bison. Young bison. Coba kita lihat manage knowledge young bison boar 15 aurox wild horse kurang 2 feral horse deer. Oh, bison kita belum pernah berburu bison, sepertinya kita buru dulu saat ini. Terus ini apa ini? Oh, anak bison, bison muda. Terus aurox. Jangan, nanti takutnya begitu kita buru nanti anak-anaknya kabur juga, nggak jadi kita jinakkan nanti kan. Di sini ada apa? Ada aurox, out female, nggak apa-apa tuh kayaknya kita buru satu karena dia sendirian. Ini yang tadi total jadi ada 6. Dan di sini kayaknya nanti kita harus bikin jembatan juga deh, biar rakyat kita nggak becek-becek, nggak basah-basahan kan. Ada, oh ini ada kambing sih, tapi kambing itu udah lumayan banyak. Lagi ya. Oke, nge-save sepertinya. Jadi ngelak. Mana lagi sapi-sapi liar? Oh, apa ini merah-merah? Segala sepertinya. Coba kita lihat manage anjing kita ada 8, kambing kita ada 2, ada 23. Domba kita ada 11. Oke lah, bisa jadi atur itu. Sepertinya itu dulu aja yang mau dijinakkan, terus kita mau kembali lagi ke mana ya? Mau ngapain kita tadi? Pembangunan areng kita cukup gak sih? Oh, sebatas metal 3. Butuh lagi gak ini ya? Kayaknya enggak deh, aman lah kayaknya. Kayu kita habis. Ada trader, lihat. Kita lihat mereka jual apa.
kambing, ada metal, bawa apa-apa mereka nih? Bawa gandum kami yang banyak. Copper ore, oke. Kita metal lagi, in mining, star coal pit, tin ore. Tin ore untuk bikin apa sih? Bronze. Bronze ini membutuhkan apa ya? Copper bronze. Gua agak bingung sih ini. Kok banyak benar perbedaannya ini. Masuk winter. Oh iya, kita mau jadiin ininya ya. Monumennya. Kita butuh satu batu besar. Mana ini? Kayak jarang nih. Kalau jauh nih kasihan mereka berat. Aurox nih satu lagi kayak kita butuh. Oh, ini lagi dijinakan. Nih, kalau kalian mau melihat tapi dijinakan. Loh, kok kabur yang lain? Siapa yang menjinakan? Gorka. Wow. Ini keibuan. Mana ini? Dirayu-rayu. Ayo kamu ikut aku aja. Biar kamu, kami kasih makan, kami kasih susunya. Ini gak sih? Ini cowok apa cewek? Lama banget. Oh, itu juga di sana ada yang lagi menjinakan juga tuh. Oke, sama ya ternyata. Sampai ngantuk-ngantuk dia. Jangan-jangan. Okay. Berhasil. Yeay. Cattle young male. Oh, ternyata cowok dia. Jadi ini cowok juga. Gak bisa diperes susunya. Oke lah. Kita cari batu lagi. Apa nih sampai sini nih? Ngantuk lagi dia. Gimana nih gerakinnya nih? Nih. Oke, ini kita satu dapat ada anjing. Oh, sepertinya mereka mau berburu ya, mau memburu ini satu aurox. Terus di sini kita lihat ada beberapa kambing, ada domba-domba ya. Domba enggak apa-apa lah kita jinakin juga nih. Domba dong. Soalnya kita udah nggak berburu lagi, hewan-hewan besarnya sudah banyak yang fancy. Boar, enggak ah, gua nggak mau menjinakkan gigi liar. Ini banyak sih batu-batunya, kan jauh banget. Ada nggak yang dekat-dekat aja? Kasihan ini yang kerja kalau jauhan. Satu, oh ini ada lagi satu, dua, tiga. Oh, nanti berarti kita bikin jembatan aja di sini. Bikin jembatan. Aduh, itu apa, kita bikin gerbang nggak di sini ya? Perlu nggak gerbang? Kayaknya boleh sih kita bikin gerbang nih satu di sini. Pecahin, oke. Cepat. Aurox attack, hunted aurox 5, dapat lagi knowledge point. Mantap. Apa ini orang? Ngumpulin lumpur ternyata. Wah, salju sudah mulai menebal. Dan kurang apa tadi ya? Kurang tak lumpur kita? Kurang kayu ternyata.
Ternyata kita kekurangan kayu, nanti kita tebang-tebangin lagi ya, bentar. Gate. Tab. Terus di sini kita bikin jembatan, mana jembatannya? Bukan. Ini di transport. Ini jembatan di ini lurus aja ya. Tuh, kok nggak mau? Woi. Oke, mantap. Ada yang bisa kita tebang? Oh, ini kita tebang satu, dua, tiga, empat. Tuh, banyak pohon-pohon yang berguna lagi. Big. Tebang, 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 tebang. Oh. Owak, owak, owak. Aku lah tebang, tebangin aja. Ini. Ini. Mana yang gede-gede nih pohonnya nih? Ini. Service tree. Pohon itu berbuah dia, jangan. Ini juga. Sepertinya cukup nggak? Lagi lah. Gede pohon. Oke. Oh, ini nih. Ini juga. Dah. Mana tadi batu besarnya, sudah belum? Oke. Prepare for transport. Leather kita sepertinya banyak juga leather. Kok ranting kita habis? Bikin apa emang? Wolf attack, kita diserang. Turi has been killed by wolf. Waduh, kok bisa dibunuh serigala? Kejauhan sih tuh mainnya. Jauh banget. Kenapa dia sampai situ? Gila. Kok karena lagi bertambang ya? Main flint apa nih, iron ini, flint juga tin. Oke lah, kita lanjutkan. Ya, kayu mulai bertambah, copper ore mulai bertambah, coppernya tambah juga, panah kita banyak. Sepertinya tak panah ini kita kurangin juga nih, kayaknya perlu dikurangin. No storage left. Kok bisa? Wow, nih sapi-sapi kita nih, adult male, adult male. Ceweknya mana? Oh, cowok semua. Jadi peres susunya kalau cowok. Ada trader, coba kita lihat dia bawa apa. Nah, ini dia nih, dia bawa pembuatan pedang. Nah, tuker apa ya? Panah kita banyak. Memang inilah gunanya kita bikin banyak-banyak panah untuk dijual. Terus sisanya tukerin aja, gandum kita juga banyak. Oke, segitu. Terus ada tin ore 5, 472, 7172. Oke. Sekarang kita bisa bikin pedang.
Kita bikin pedang. Pedang nggak usah banyak-banyak. Bikin 15 aja dulu. Cukup nggak kira-kira? Bronze. Bronze. Bahannya banyak juga ya. Banyak campuran bahan dia. Ya tadi gue mau ngeliat sapinya, ada yang cewek nggak? Mana sapinya? Buat. Oh ini dia sapi. Kita 5. Female cuma satu. Waduh. New human has joined. Ada kelompok yang baru join. 4 orang. Oh kita harus membangun rumah lagi sepertinya. Karena sudah padat. Waduh sapi, sapi lagi susunya membusuk. Bikin bikin rumah di mana ya? Residence. Hut. Satu di situ. Residence. Hut. Satu lagi di sini. Tap. Mantap, mantap. Dan sepertinya kita butuh lagi nggak sih? Ini apa? Oh batu. Batu sudah 3. Tadi yang udah disiapkan udah diangkut belum? Hei. Kalian ini. Ini apa? Rusa. Ini ada bison. Bison muda. Ini ada kambing. Enggak, kambingnya itu udah banyak. Batunya udah diangkut belum? Oh, ini dia lagi diangkut. Mau ini lagi, mau panen lagi. Mau bertanam. Oke, udah ada jadi nih 2. Cepat banget. Rider attack. Ada berapa orang? Wow. Wow, 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 banyak sekali, banyak sekali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bentar, gua gimana sih ngitungnya? 4 ya bener, 7, 8, 9, 10, 11, ada 11 suku barbar. Suku barbar ini nama sukunya suku warawiri sepertinya. Aduh, lagi bercocok tanam lagi. Oke, kita persiapkan saja dulu biar semua orang masuk. Tuh, masuk 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 masuk. Oh iya, gue lupa untuk membuat apa? Membuat tower ya biar pemanah-pemanah bisa naik di sini. Jadi manahin dari itu. Baru jadi lagi jembatannya nih. Jembatannya dipakai buat menyeberangi musuh. Bagus. Kita punya pedang nggak? Spear, knife. Waduh. Ini apa ini? Dok, kamu masuk. Nggak bisa disuruh masuk lagi. Kita close all the gate. Waduh. Waduh domba kita. Apa ini? Apa dombanya berkucar-kacir sampai sana-sana? Aih, mereka ini berkeliaran terlalu jauh. Waduh, anjing kita meninggal. Mereka mendobrak gerbang. Aduh, itu ada yang meninggal lagi kambing kita. Ini domba jangan lewat situ. Aduh, aduh, aduh.
Ya, mulai peperangan dimulai. Coba kita lihat dulu perspektifnya. Tuh, orang tua lagi. Yang agak muda nih. Adult woman, amah. Mereka masih mendobrak gerbang pada mendobrak tembok padahal gerbangnya sudah terbuka lebar. Dan juga barbar kan. Berapa yang meninggal kita? Kita hanya kehilangan 2 anjing sepertinya, dan kita menang peperangan dan jembatan pun dihancurkan. Memang benar-benar itu suku barbar. Oke, kita stop semuanya, bekerja kembali, bekerja. Oke, gila bener, jembatan aja sampai dihancurin loh, gak ada obat. Oke, yang baru meninggal kita kuliti, kita ambil dagingnya, jangan ada yang terbuang sia-sia. Kita bangun lagi gerbangnya. Bukan mana gerbang, aduh bukan, defensive gate ini, defensive wall. Oke, okay. Terus defensive wooden platform. Nah ini dia, ini kita butuhkan. 1 defensive wooden platform. Struktur gate. Oke. Terus di sini juga ini bukalah semua dan on all the gate. Nah, semuanya mulai kerja lagi. Terus kita bikin wooden platform lagi di sini, takutnya diserangkan dari segala arah. Oke, itu. Dan apa ya? Bikin lagi lah. 2 kayu, 4 ranting, banyak, tenang. Mantap pokoknya. Kalau kurang kayu tuh tinggal nebang-nebang aja kan di pohon, di hutan. Belum ada peraturan illegal logging. Dan di sini kita bangun juga wooden platform. Itu buat tempat orang nangkring-nangkring nanti. Mantap. Ini dibuka dong. Gua ngapain sih? Gila. Open all the gate. Open all the gate. Jangan ada lagi yang ditutup. Kok ditutup? Anak gua pencet-pencet terus dia. Tutup lagi. Oke, sudah tidak ada yang ditutup. Trader has arrived. Kamu bawa apa sekarang? Netting ini untuk bikin ini ya, apa, jaring. Sepertinya tidak seberapa berguna sih jaring untuk menangkap ikan. Nggak perlu kayaknya, nggak perlu. Ada 18 poin. Oke lah, 4. Animal population reaches 50. Populasi hewan mencapai 50. Dan sepertinya gue mau mencari lagi nih sapi-sapi betina nih, biar menambah konsumsi, produksi sapi, produksi sapi lagi, produksi susu. Ampun dah, masih pagi udah ngantuk. Galit, ini jauh nggak dari kampung kita nih? Sepertinya nggak seberapa jauh sih. Bisa nih. Mana tadi? Hilang. Mana megalit? Mana cuy? Ini. Terus megalit itu udah ada berapa nih? Ada 3.
Di situ banyak sih, tapi jauh. Mana lagi sih sapinya nih? Bison. Sapi. Apa nih merah-merah nih? Aurochs. Nah ini sepertinya ada sapi satu. Female, boleh, mantap. Kita cari yang cewek-cewek aja, yang cowoknya udah banyak. Ada kambing. Giliran gak dibutuhin, banyak mereka nih. Nah ini apa nih? Bison. Ini bison, banyak sekali bison. Ini juga. Oke. Lanjutkan. Lanjutkan. Dog has contracted disease. Waduh, pada terkena penyakit lagi anjing-anjing. Rabies apa apa nih? Nya ada yang hancur, kita bikin lagi satu, dua, tiga. Wah, ini udah jadi nih monumen kita nih, tengah-tengah kan sebagai pelindung apalah gitu. Itu kita upgrade, ini juga kita upgrade. Kayu masih banyak. Ranting sekarang yang kehabisan. Nanti kita cari tempat mengumpulkan ranting aja nih. Ini sudah zaman metal tapi masih butuh ranting juga nih. Ini di sini banyak. Oke. 25. Kita naikin jadi batas 35. Oh, ya udah 30 aja. Dan kita bikin pertambangan. Tin ore ya, clean copper ore banyak, tin ore. Oke, kita bikin di sini tin mine. Oke, mantap. Terus kita tebang beberapa pohon lagi biar nggak kehabisan kayu kita. Pohon apa nih? Oak, beech, oak, oak. Banyak banget ini pohon oak. Tanin kita juga udah banyak sih. Apalah tebang lah. Nanti juga tumbuh lagi. Tebang, ini juga ditebang. Ini pohon apa ini? Oh, pohon buah. Tebang, ini jangan. Ya udahlah tebang aja. Tap. Batu ada 4. Apalagi ini yang belum di-upgrade nih. Storage penuh semua. Buah-buahan banyak, daging banyak, gandum pun banyak. Makmur kita, susu pun banyak semenjak punya peliharaan sapi. Oh, ada yang ngantuk. Ranting cukup, ada semua bahannya. Ada yang join lagi. Target kita itu 150 loh. Kita bikin rumah lagi kayaknya satu nih. Gimana tapi ya? Kita bikin rumah satu di ini. Aduh, kok malah gua goyang intinya. Waduh, ada badai. Badai pasti berlalu. Satu rumah di sini, buatnya jagain itu. Jagain apa? Granary kita.
dan kita bikin satu lagi pengering daging biar awet. Food dryer. Food dryernya mana nih? Ini. Menutupin jalan nggak tuh? Ini aja lah kayaknya. Oke. Storage hut 4, nambah lagi satu. Ini storage hut, jangan nyimpan makanan di sini, jangan bercampur-campur. Ini khusus menyimpan baju. Ini khusus menyimpan baju, jangan simpan di sini, simpan senjata di situ. Dan ini khusus menyimpan bahan-bahan mentah. Ini jangan nyimpan makanan juga di situ. Oke, terus sudah sampai winter lagi. Cepet banget ini waktu berlalu. Dan coba kita lihat milestone kita. Metal alloy. Obtain one unit of bronze. Apa sih? Megalomania. Stone circle. Stone circle kita butuh 6 batu, batu besar. Tapi kurang dua lagi. Coba bronze ini, bronze. Alloy iron itu. Tin, tin. Ini apa? Copper. Bener kali ya? Ini apa? Tin ore. Bener sih. Bronze. Kenapa belum terunlock ya? Padahal sudah bikin loh. Obtain one unit of bronze. Nih kita lihat nih. Bronze nih. Kenapa dia nggak bikin? Tinnya ada. Ada loh padahal. 10, 15, 15. Nah, nggak memproses juga dia. Kenapa sedih nih? Kita cepatkan gamenya. Tidak cukup space untuk hewan. Emang ada berapa sih hewan kita? 20, 20, 20. Sapi kita 7. Total 47. Ah, adalah cukup. Female-nya sekarang ada 3. Cowoknya ada 4. Sip. The trader. Kita lihat dia bawa apa. Nah, ini yang kita butuhkan nih. Penjinakan. Apa? Penjinakan. Keledai. Seamat sih. Clean spear kita kok habis, karena memang kita stop ya. Aduh, jangan ini gila. Jualan panah. Wih, ternyata kelebihan. Oh, nanti 10. Nah, sisanya kita jual ini nih. Gandum kita banyak banget, menu-menuhin aja. Kita sisain 50. Terus apalagi yang mau kita jual? Ada kain-kain ini. Wah, ini apa sih? Benang-benang ini juga, bahan kain juga banyak nih kita. Gua mabok sih. Oke. Terus dia ada tin ore juga. Terdaging sepertinya. Oke. Pas kan 358, 358. Oke. Mantap.
Jadi ada yang tersisa. Kurang apa sih dia nih? Kok bingung deh. Hard and durable metal. Kenapa ini nggak dibikin? Nah, lagi dibikin, ampun, dari tadi. Udah kedinginan dia. Udah kan jadi bronze. Nah, baru unlocked metal alloy. Keren cuy. Mantap, 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 mantap. Udah terunlock. Bisa bikin pedang. Anu. Lupa gue benerin lagi ininya. Kita bikin jadi 50%. Oke. Light is no longer. Aduh, ada serigala menyerang. Ternyata mati dia. Dengan mudah kita bantai. Sudah padat banget ya. Tapi target 150. Masih kurang banyak. Bikin lagi. Tapi sepertinya sampai sini dulu untuk episode kali ini, karena sudah banyak progres ya. Sudah bisa membuat pedang metal, sudah membuat jembatan tapi sudah dihancurin. Kita bikin lagi aja jembatannya di sini. Tada. Oke. Sudah membuat jembatan walaupun belum jadi. Sudah jadi tapi dihancurin lagi gitu kan. Ada trader nyampe. Barusan belanja gua. Belanja lagi nih. Ini kita bisa bikin pohon. Bisa menanam pohon. 35 sisain. Ada pedang-pedang harganya 15. Bow, enak bikin bow aja kayaknya. Aduh. Ini kita gandum kita udah mau habis tuh. 45 roti banyak. Apalagi yang mau dijual? Kain ya. Ada wool. Wool juga dijual. Sisain 30 sisain, karena memang storage kita udah lumayan penuh sih. Tulang ini untuk apa lagi? Bone harpoon cuma satu harganya, udah nggak worth it lah gini dibikin. Terus kurang berapa nih? Kurang 50, nggak 40 berapa? 42, kurang 42 apa 43 gitu. Yaitu kita tuker tulang aja nih. Ngapain banyak-banyak? Nah, sisanya tuker pedang. Tuker panah. 65, 10 lagi, 10 lagi. Tarpol. Ini terus. Oke. Nah, habis ini kita bisa menanam pohon. Mana? Tanam pohon lewat mana nih? Plant. Oh, ini dia nih. Ada pohon pir, pohon seri, pohon service. Gak tahu ini pohon service apa maksudnya. Pohon seri. Wow, gede banget. Tapi ya udah, sepertinya memang harus sampai sini dulu aja. Nah, kita sisain untuk episode selanjutnya. Gua Jionochi mengucapkan salam. See you again next time in the next video. Jangan lupa like, comment, subscribe, and see you again lagi. Oke, dan dadah.